Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit cara atau tutorial bagaimana mengubah background sebuah foto. Misalnya kita memiliki pas foto yang berlatar belakang warna merah, kemudian menginginkan dengan background berwarna biru, ataupun foto-foto lain yang ingin kita ubah backgroundnya sehingga menjadi lebih menarik atau sesuai dengan kebutuhan atau keinginan kita. Jadi untuk mengubah background sebuah foto itu banyak sekali cara, baik itu secara online maupun offline. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memperkenalkan salah satu situs web yang dapat mengubah background foto kita secara online, gratis, mudah, dan cepat. Untuk lebih jelasnya, bisa simak video berikut ini. Jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah membuka Google. Setelah itu di kolom pencarian kita ketikkan remove, kita pilih remove gigi. Jika sudah pada halaman ini, kemudian kita pilih alamat situs web www.remove.bigi. Kemudian kita dibawa ke halaman ini, kemudian kita pilih upload image yang ada di sebelah kanan. Upload image. Setelah itu kita diarahkan ke file kita, mana foto yang akan kita ganti backgroundnya. Kita pilih, misalnya saya pilih di sini ada foto cangkir, segelas cangkir kopi. Kita pilih, kemudian secara otomatis terupload di remove.bg. Secara otomatis gambar foto kita akan terhapus background lamanya, jadi tampilannya seperti ini. Kemudian untuk mengeditnya kita tinggal klik edit. Jika ada gambar foto kita yang perlu dihapus, kita tinggal klik erase, hapus. Misalnya garis ini saya hapus ya, biar nggak kelihatan garisnya. Kemudian untuk menggantikan background kita tinggal pilih background. Di background sini nanti ada color dan foto. Misalnya ini color, kemudian kita juga pilih background berupa foto yang disediakan oleh situs. Misalnya seperti ini yang sudah disediakan oleh situs web remove.bg. Kita tinggal pilih mana yang sesuai dengan keinginan kita yang kita anggap menarik. Misalnya saya pilih yang sesuai dengan gambar secangkir kopi adalah ini misalnya. Nah, ini sudah saya ganti backgroundnya, tinggal kita download. Di bagian bawah ada bagian download, kita tinggal klik di sana, klik download. Sudah terdownload, sekarang kita tinggal cek foto yang sudah tergantikan backgroundnya, jadinya seperti ini. Jadi demikian tutorial singkat bagaimana cara mengubah background sebuah foto. Terima kasih, selamat mencoba dan semoga bermanfaat.